Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar menentukan nilai tempat sebuah bilangan 3 angka. Terima kasih kak. Kakak jelaskan dulu ya, nanti adik-adik belajar sendiri di rumah sama ayah, sama bunda, atau sama kakak. Kita punya contohnya 219, 2 sebagai ratusan, 1 sebagai puluhan, dan 9 sebagai satuan. Maka sama dengan penjumlahan dari 200, 10 ditambah dengan 9. Mari kita selesaikan soal-soal di bawah ini. Kita punya 432, maka sama dengan 4 sebagai ratusannya kita tulis 400, 3 sebagai puluhan ditambah dengan 30, dan 2 sebagai satuannya kita tulis ditambah dengan 2. Nomor 2 kita punya 306. Maka di sini kita punya 300, 3 sebagai ratusannya, 0 sebagai puluhannya, dan 6 sebagai satuannya. Nomor 3 kita punya 175. 1 sebagai ratusannya kita tulis 100 ditambah dengan 7 sebagai puluhannya kita tulis 70, dan 5 sebagai satuannya ditambah dengan 5. Nomor 4 kita punya 468. 4 sebagai ratusannya kita tulis 400 ditambah dengan 6 sebagai puluhannya kita tulis 60, dan 8 sebagai satuannya ditambah dengan 8. Nomor 5 kita punya 294. 2 sebagai ratusannya kita tulis 200 ditambah dengan 9 sebagai puluhannya kita tulis 90, dan 4 sebagai satuannya kita tulis ditambah dengan 4. Betul. Jangan lupa subscribe, like, and share.